to the job, looking for some men to join me. Is it difficult? Impossible. Halo Diamania, balik lagi nih di Movie of the Week. Kali ini gue bakal kasih kalian 3 rekomendasi film yang akan tayang minggu ini. Penasaran kan filmnya apa aja? Yuk kita langsung masuk ke film yang pertama. Film yang pertama ini adalah film yang bergenre fiksi ilmiah, di mana film yang berjudul Pacific Rim Uprising ini dibintangi oleh aktris dan aktor ternama Hollywood. Aktor dan aktris ternama Hollywood itu ada John Boyega, ada Jing Tian, ada Scott Eastwood. Kalian penasaran banget kan gimana trailernya? Yuk kita langsung aja lihat trailernya. Jake, your father always said he wanted you to be a pilot. He said a lot of things. I'm not a hero like he was. Petualangan Jaeger kembali hadir dalam sequel Pacific Rim kali ini. Keberadaan Kaiju masih mengancam bumi dan umat manusia. Dalam edisi kali ini, tanggung jawab penyelamatan bumi diambil alih oleh Jack Patenkos yang diperani oleh John Boyega. Ia merupakan anak dari kepala program Jaeger, Tucker Patenkos, yang tewas di seri pertama. This is the way the world ends. How'd they get into our world? Someone let them in. Someone from our world. Who is that? Definitely not one of ours. Let's do this! This is your chance to make things right. We're gonna need more pilots. We have them. There are pilots we remember as legends, but they didn't start out that way. They started out like us. This is our time to make a difference. Do you understand? Jaeger pilots, do you understand? One way to find out. That's what I'm talking about! Jack, dalam misi penyelamatan bumi, tidak sendirian. Ia ditemani saudarinya, Makomori, pilot Jaeger berbakat sekaligus saingannya, Lambert, dan hacker Jaeger berusia 15 tahun, Amara. Mereka bahu-membahu untuk melawan Kaiju. Kedua datang dari tanah air. Film yang berjudul Hong Kong Kasarong ini disutradarai oleh Eric Satio. Film ini menceritakan tentang bagaimana seorang TKI pria yang kesulitan mencari kerja di Hong Kong. Kalian penasaran kan kayak gimana jalan ceritanya? Langsung aja yuk kita lihat trailer yang kedua ini. Check this out. Is itu tembak yang membuat saya ada di sini. Pacar kamu TKI di sini, makanya kamu nyusul ke sini. Pacar saya di kampung. Loh, kalau pacarnya di kampung ngapain kamu nyusul ke sini? Film Hong Kong Kasarung bercerita tentang seorang gadis remaja cantik dan anggun bernama Alin yang diperankan oleh Pamela Bowie. Alin bertempat tinggal di Hong Kong serta mempunyai sebuah hobi menulis dan suka berpetualang. Suatu hari, Alin bertemu dengan seorang TKI bernama Uye yang diperankan oleh Sule. The strong, the don, the cry, you know? No problemo! Kenapa, Le? Panas! Hah? Panas! Itu sendalnya pakai, aku kayak di masjid aja. Kalau Sule udah kerja di Malaysia, pulang-pulang banyak uang. Ini teh di Hong Kong, kan Sule teh pengen kerja di Malaysia, bukan di Hong Kong, Mang. Sule! Ketika bekerja menjadi TKI di Hong Kong, Uye sendiri dalam kondisi kebingungan karena tidak mempunyai sebuah keahlian dalam dirinya. Sampai suatu hari, Uye pun berjumpa dengan seorang anak mafia tersebut.
Dari pertemuan tersebut, mereka berdua memulai petualangannya di negeri Hong Kong. Sungguh percuma saja bila mencintai tapi tak dicintai. Aku pun mulai berpikir ku sakit hati dan mulai ku berkata, cukup tahu dalam-dalam diri. Sulitnya kamu apain? Sekarang sulitnya dibalik sosial. Film ketiga merupakan film yang bergenre drama horor. Film yang berasal dari Amerika Serikat ini berjudul Winchester. Buat kalian yang suka banget sama film bergenre horor, kalian harus banget nonton ini di bioskop bareng sama keluarga kalian ataupun pacar kalian. Itu kalau yang punya pacar. Nah, film ini juga menceritakan tentang bagaimana si Sarah Carl yang lahir pada tahun 1840 dan meninggal dunia di tahun 1922 ini adalah seorang ahli waris senjata yang mematikan yang membunuh banyak orang. Nah, buat kalian yang penasaran, yuk langsung aja kita lihat gimana trailernya. Check this out. I feel their presence. In the air, in the walls. It has found us. It's a gargantuan seven-storied structure with no apparent rhyme or reason. Built on the orders of a grieving widow. Sarah Winchester's mind is as chaotic as the house itself. We're worried about her sanity, Dr. Price. Film Winchester bercerita tentang Sarah Winchester yang dibintangi oleh Helen Mirren, pewaris kekayaan Winchester Research Arms Company, yang membangun sebuah rumah terpencil di San Jose, California. I believe in anything I cannot see or study. I feel their presence. In the air, in the walls, it has found us. Mrs. Winchester, why all the construction? The spirits killed by the rifle. We lock them away. Dibangun selama puluhan tahun dan berdiri dengan banyak ruangan, rumah tersebut tampak seperti monumen seram bagi kegilaan seorang wanita yang terusik. Namun, Sarah tidak membangun rumah tersebut hanya untuk dirinya sendiri. Keponakannya yang dibintangi oleh Sarah Snook dan psikiater Eric Price, ia ajak tinggal di rumahnya. Ia membangun penjara bagi ratusan roh jahat gentayangan yang ingin membalas dendam pada keluarga Winchester. Sounds of the root won't hurt in the day. I'm not afraid. Loved by the moonlight of all passed away. You leave my family alone. Your anger will never defeat us. Nah, itu dia tadi 3 rekomendasi film yang wajib banget kalian tonton untuk minggu ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel YouTube Pediama. See you guys!